Siap tahan nafas nih. Banyak banget lagi kotorannya. Ih. Tuh kan, kambingnya. Jadi ingetnya kambing Mak? Bukan. Terus kambingnya siapa tuh, Mak? Kambingnya kakak. Oh, gitu. Ya, Mak. Itu mana ya? Ngebersihin. Ngebersihin kandang-kandangnya? Iya. Biasanya tiap hari apa, Mbak? Mak biasa. Tiap hari ngebersihin. Ya ampun, ternyata Mak masih lanjut kerja. Di sini aku merasakan benar sulitnya mencari uang. Hidup menjadi seorang emak Uhan sangat tidak mudah. Kandangnya bau banget. Gue kotoran kambing. Gue aja di sini nggak kuat ngebersihinnya. Cuman gue kasihan sama emak. Udah tua harus ngebersihin kayak ginian. Kasih makan kambing gini benar-benar pertama kalinya dalam hidup aku. Lucu juga ya, lihat kambing-kambingnya kelaparan. Ayo, makan yang banyak ya, biar lekas besar. Bersihin kandang sekalian. Ya, masa ngebersihin kandang sih, Mak? Kan kotor. Apa-apa. Ya udah deh, Mak. Ayo, Mak. Astaga. Gue disuruh bersihin kandang juga sama emak. Itu kan kotor banget, gue males ngerjainnya. Yah, siap-siap tahan nafas nih. Banyak banget lagi kotorannya, ih. Tuh kan, mana kambingnya kencing lagi, Ya ampun emak, bau banget. Ini banyak banget kotorannya. Gue digigitin nyamuk. Lalat pada nempel semuanya ke kaki gue. Rasanya gue pengen banget mandi dari sini. Dari tadi aku cuma bisa ngeluh. Padahal emak biasanya ngerjain ini juga sendirian. Gue gak kebayang kalau emak ngerjain ini semua. Emak udah tua, harus ngebersihin masuk-masuk ke kandang kambing yang bau, bau banget, sumpah bau banget. Dengan keadaan emak yang kakinya kayak gitu. Duh, bener deh. Emak tuh gak dua-duanya banget. Emang bener-bener pekerja keras.